بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika min Mitra Jis yang berbahagia pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat karunia nikmat yang begitu banyak sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita masih bisa beribadah dan alhamdulillah kita masih diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu dan yang terpenting adalah terus berislam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tekankan gini? Memang ada Islam yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Islam mengikuti kata saja berserah diri sebagaimana dulu pernah terjadi interpretasi-interpretasi yang lebih mengumumkan kata Islam itu itu menjadi sesuatu yang apa membuat umat bisa berinterpretasikan dengan interpretasi yang dangkal. Oleh karena itu, ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud Islam adalah membaca dua kalimat syahadat kemudian percaya pada enam rukun iman dan rukun-rukun Islam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah syahadat ya berarti juga sholat, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban saum Ramadan gitu ya dan kewajiban umat Islam. Begitulah kepercayaan, tidak cukup hanya percaya saja tetapi uh, syariah atau atau ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi penting bagi kita untuk uh, ditekankan gitu. So, kalau tidak begitu nanti orang merasa ya sudah siapapun bisa jadi Islam tanpa harus mengikuti Nabi Muhammad. Mitra JC yang berbahagia, salawat dan salam mari kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita umat Islam, insya Allah untuk dunia dan akhirat kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi memberikan syafaat sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Nabi karena keimanan kita, karena kecintaan kita pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita mengandalkan amal saja, itu dianggap oleh seorang sufi besar Ibn Atta'il al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam itu menandakan otak kita lemah. Ya, jabur bi wanudu fi aklihi. Jadi orang yang merasa hebat dengan amal-amalannya menunjukkan betapa lemahnya otak orang tersebut. Itu menurut kata-kata uh, hikmah Ibn Atta'il Atailah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam. Apa kaitan dengan kajian kita yang terus-menerus ini? Dikaitkan terus dengan salawat dan salam. Sebagaimana biasa salawat dan salam pada Nabi Besar Muhammad SAW. Ini untuk menunjukkan bahwa keislaman kita harus selalu melekat kuat pada kecintaan kita pada Nabi Besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, Salawat dan salam yang selalu terucap atau disampaikan dalam kajian-kajian itu tidak hanya ritual saja, tetapi merupakan bagian integral dari keimanan kita untuk menunjukkan bahwa keimanan kita bersumber dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam ma ja Abihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ini yang, ter, yang, yang penting untuk selalu ditekankan. Mitra JC yang berbahagia, uh, minggu yang lalu kita sudah membahas secara garis besar tentang uh, jatuhnya Us, uh, dinasti Mamluk ketika ada serangan atau uh, serbuan dari uh, uh, daulah Utsmani atau Os, Ottoman atau Osmanli sebetulnya gitu ya. Daulah Ottoman. Sebenarnya, Ottoman ini di awal-awal abad ke-12 itu juga sudah berdiri. Maka, kemarin kita berikan satu gambaran dalam kajian sejarah Islam itu: orang akan melihat betapa tidak perkembangan dunia Islam itu tidak linier, tidak tidak begini maksudnya mitra JC itu tidak lurus terus satu dinasti jatuh dinasti lain bangkit tidak tetapi bersamaan ada dinasti dinasti Abbasiyah masih berjaya Umayyah mulai muncul ada Mogul, ada ada dinasti lain Mamluk mulai mulai kuat gitu. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa satu selesai lalu kita satu dinasti melanjutkan, tidak seperti itu. Jadi di beberapa wilayah, itulah yang disebut uniknya Islam sehingga Islam melampaui sejarah sebenarnya, melampaui hukum sejarah. Ini menurut Toynbee sebenarnya. Biasanya Toynbee itu mengatakan sejarah itu biasanya satu dinasti hebat itu 120 tahun, tapi pada masa dinasti Islam lebih dari 120 tahun itu masa kejayaan pada dinasti dinasti Islam. Mitra Jis yang berbahagia meskipun pada saat berjaya Usmania dan Mamluk memang bersaing memperbutkan perdagangan. Perdagangan diperbutkan namun pada akhirnya dinasti Mamluk uh, dikalahkan oleh Utsman. Dinasti Usmania. atau yang di, di uh, yang muncul di Turki dan di oleh Pendirinya nama namanya Osman itu ya. Namun pada saat karena kita membahas Mamluk, pada saat Mamluk jatuh yang naik pada saat itu adalah Selim I dan kita tahu bahwa Sultan Selim ini ini Sultan Selim ini Sultan dari Osmania, yang akhirnya memperkuat kejayaan dinasti Osmanli ini atau Usmaniyah ini menjadi satu kekuatan karena sudah mulai muncul di abad ke-15 ya. 15-16. Satu kekuatan dari dunia Islam di mana Grenada atau Cordoba Benteng terakhir umat Islam Grenada sudah jatuh. Dan abad ke-15, Eropa sudah banyak belajar dari Islam dan renaissance sudah muncul. Karena renaissance di Eropa juga mulai muncul di abad-abad ke 10 ke atas. Gitu. Karena dia masih perang salib. Setelah perang salib itu kan mereka sebagian membawa ilmu pengetahuan, kehebatan dunia Islam ke negaranya. Lalu mulailah renaissance. Masa renaissance itu ada, kalau sejarawan membagi menjadi early renaissance, atau renaissance awal, renaissance pertengahan, lalu Renaissance renaissance puncak. Yang kemudian uh, pada puncaknya itu di Eropa kemajuannya revolusi industri. Sementara di dunia Islam, revolusi industri kan sekitar abad-abad 16, 17 gitu ya. Setelah penemuan James Watt. Sementara di dunia Islam, ketika renaissance di Eropa, dunia Islam masih berapa bertahan termasuk yang terakhir adalah Osmanli atau Utsmaniyah uh, ini. Nah Usmania ini Sultan Selim, pada kita lihat ada satu hal yang menarik ketika kita mempelajari atau mengkaji sejarah Islam yang menarik apa ketika kita melihat ada resistensi dari Islam buat menghancurkan atau melawan hegemoni yang baru muncul dalam hal ini saat itu Barat Utsman Daulah Utsmaniyah kan dianggap benteng terakhir namanya kekhalifahan ya banyak yang berpikir atau terjebak pada pikiran nama saja, padahal inti dari bangkitnya umat Islam bukan nama, tetapi pada fondasi Islam itu sendiri. Fondasi Islam apa? Keimanan, ketakuan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan itu, ya, pengetahuan yang bagaimana yang dipahami, pengetahuan yang mengantarkan pada pemahaman makhluk. Uh, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Maka dalam ujaran sufi itu ada sebutan mitra jesi man arafa nafsahu, faqad arafa siapa yang tahu dirinya tugas dia sebagai khalifah fil maka dia akan tahu Allah bagaimana konsekuensi itu Allah berikan dari jadi dari awal penciptaan kita bisa lihat dalam surat al-baqarah itu bismillahirrahmanirrahim wa 'allama adama al kullaha alal malaika. Yang intinya itu pengetahuan. Tapi pengetahuan ini maksudnya pengetahuan yang bisa menyadarkan manusia akan keagungan dan keesaan Allah sehingga menjadi tunduk. Sehingga orang itu menjadi hamba yang saleh, Hamba yang tunduk, hamba yang tahu bahwa pengetahuan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk rahmatan lil alamin. Apa kaitan dengan kajian sejarah kita mitra isi? Mari kita lihat. Ketika umat Islam berjaya, Mamluk berhasil memukul mundur tentara-tentara tentara Eropa saat itu yang memasuki Mesir. Mamluk ini terkenal sebagai dinasti yang bermula dari kaum budak. Kaum budak yang direkrut menjadi tentara, tapi kemudian mendapat dukungan. Mengapa mendapat dukungan? Karena bisa memukul mundur tentara-tentara tentara Eropa. Kenapa bisa memukul mundur? Karena kekuatan ilmu pengetahuan mereka dalam bidang militer, politik, dan sosial. Sehingga mereka bisa tahu. Ini dikaitkan dengan, dengan hal tersebut. Nah, ketika kemudian Mamluk bersaing dengan dinasti Osmani, kemudian Mamluk kalah. Perebutannya kan perdagangan. Kalau kita berbicara atau kita mengkaji Mitra Jais itu tentang persaingan dagang, persaingan politik tentu yang kita maksudkan adalah pemenang adalah orang yang hebat dalam bidang politik. Bidang politik artinya pengetahuan tentang politik. Pengetahuan tentang perdagangan, itu yang dimaksud pengetahuan. Ya. Maka orang yang berpengetahuan itulah yang diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diangkat derajat ini kalau orang non muslim itu dalam kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu diangkat derajat juga di dunia. Ya, maka kita lihat hukum sunnatullah berlaku pada kasus-kasus bangkitnya Eropa karena mereka mengikuti dasar-dasar pemikiran, ilmu kemajuan, ilmu pengetahuan yang digariskan atau dikembangkan oleh dinasti-dinasti Islam. Ya. Lalu kemudian kita lihat benteng terakhir Islam bukan di Eropa kalau di Eropa Grenada mitra JC tapi benteng terakhir Islam di awal abad 19 itu kan Turki dianggap Turki Utsman ya ini yang mengalahkan pada awal awal abad 16 itu berebut saingan dengan Mamluk. Mamluk kalah naik Sultan Selim Sultan Selim I memegang puncak memegang hegemoni saat itu di wilayah-wilayah Timur Tengah, lalu kemudian disokong oleh Saudi, ya, lalu akhirnya disokong maksud saya oleh negara-negara di -negara di Arab gitu ya, lalu akhirnya Ottoman menjadi kekuatan terakhir. Kita melihat di awalnya Ottoman dibangun oleh orang-orang Turki juga atau disebut kekaisaran gitu ya atau dinasti. Kenapa bisa kuat? Saat itu, melawan Barat, kekhalifahannya masih bisa bertahan karena paling tidak menguatkan bidang militer. Arsitektur dan militer kan terkenalnya di situ. Kenapa? Karena pada saat itu yang harus dihadapi adalah kekuatan militer, tapi di satu sisi bukan berarti ekonominya tidak maju. Ekonomi maju, ya, pengetahuan yang lain tidak terlalu maju dibandingkan Eropa eh, dibandingkan Islam di Eropa pada masa Cordoba tetapi kita bisa lihat tetapi kehidupan rakyatnya itu bisa dikatakan uh, cukup makmur sehingga bisa mempersenjatai angkatan perang dengan baik ditakuti Nah ini perlu kita lihat misalnya isi Dalam dunia Islam itu muncul dan bangkitnya Jatuh dan bangkitnya dinasti-dinasti Islam itu tidak hanya satu-dua tetapi sporadik. Sporadik itu artinya yang di sini bangkit muncul, di sini ada lagi, di sini jatuh, sementara di tempat lain muncul. Tapi itu tergantung besar atau kecilnya nanti ketika dia berkembang. Untuk kasus-kasus yang kita pelajari, mamluk termasuk besar. Nanti pada saat-saat yang bersamaan, kita bisa melihat dalam sejarah itu ada Mongol juga di India. Maka dalam belajar sejarah Islam itu, dalam waktu yang bersamaan kita akan disodorkan oleh satu gambaran bahwa banyak sekali dinasti-dinasti Islam besar yang eh, yang maju atau berkembang pada saat yang bersamaan, namun masing kebesarannya berbeda-beda. Ya. Mitra JC yang berbahagia, kita bisa katakan bahwa Osmanli ini atau dinasti Osmania ini merupakan benteng terakhir di mana akhirnya ketika jatuh dipukul mundur oleh dipukul jatuh oleh oleh Barat dengan kekuatan yang lebih hebat lagi maka mulailah umat Islam kehilangan pengaruh di dunia internasional kehilangan pengaruh ini kita bisa melihat kehilangan pengaruh umat Islam di dunia internasional itu karena uh, tidak ada rekam jejak yang uh, tidak tidak bisa mengikuti rekam jejak yang hebat pada dinasti dinasti uh, Islam sebelumnya sehingga ketika jatuh Barat muncul, umat Islam masih kebanyakan masih meratapi kebesaran dinasti sebelumnya. Oleh karena itu, Mitra Jisi, bagaimana kemudian kita menyikapi kajian-kajian sejarah yang begitu panjang berliku serta banyak sekali dinasti yang muncul? Tentunya kita akan belajar sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Kita tidak akan fokus pada peristiwa yang begitu banyak. Kita tidak akan fokuskan atau disibukkan dengan nama-nama orang yang begitu banyak, tapi kita ingin melihat pola dari kemajuan satu dinasti. Ketika Sultan Salim bisa mengalahkan uh, kekuatan mamluk itu karena mamluk itu juga terdiri dari kaum budak yang akhirnya mereka tidak punya punya akar yang kuat itu. Salim ini Sultan Salim kemudian memperluas kekuasaannya dan memperkuat wilayah-wilayah Osmani, wilayah-wilayah dari dinasti Ottoman yang disebut biasa disebut Ottoman. Ottoman inilah kemudian menggetarkan Barat. Kenapa? Karena satu-satunya yang masih bisa melawan hegemoni Barat, Ottoman di awal-awal abad ke 19. Tapi kita melihat untuk kasus Indonesia misalnya. Ini sedikit lompat, minta JC supaya kita melihat sejarah itu uh, tidak suatu peristiwa yang satu-satu saja, tetapi kita lihat akarnya. Kenapa dia ditakuti atau disegani? Karena sampai saat masuknya Islam ke Nusantara saja, itu untuk memperoleh legitimasi. Sultan itu minta legitimasi dari Sultan Hamid di Ottoman yang masih saat itu dianggap sebagai wilayah apa sebagai penguasa Islam yang paling kuat penguasa atau dinasti Islam yang paling kuat saat itu yang menjadi tumpuan kebanggaan gitu bukan kekhalifahannya sebenarnya ini yang salah dipahami jadi orang hanya fokus pada nama itu padahal fokus yang utama sesungguhnya adalah kekuatan itu karena fondasinya bagus fondasi kekuatan dinasti itu. Apa fondasinya? Ilmu pengetahuan yang didasarkan pada ketakwaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu pengetahuan di situ? Ya kemiliterannya kuat. Nah, saat itu militer yang dibutuhkan. Pada saat di Spanyol, kenapa bertahan paling lama 800-an tahun? Karena ada penguasa yang kuat, militer kuat, ilmu pengetahuan kuat, militer terutama tentu saja tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Kekuatan militer itu pasti ditunjang oleh kekuatan ilmu pengetahuan bidang kemiliteran. Bidang kemiliteran. Kita lihat Mamluk itu pada masa-masa masa kejayaannya bahkan buku-buku strategi militer itu berkembang. Ya. Buku-buku strategi militer berkembang. Diterbitkan gitu. Nah, itu menjadi bagian dari dinamika ilmu pengetahuan yang terkait dengan situasi sosial politik. Oleh karena itu, Mitra JC, dalam kaitannya dengan Osman ini, kita lihat nanti sambil berjalan dengan berjalannya waktu, dinasti ini akhirnya cukup bisa cukup bertahan sampai Jatuhnya nanti di, di awal awal abad 19, ketika kemudian negara-negara negara-negara di Asia pada akhirnya dapat ditaklukkan satu-satu oleh negara Eropa. Ini gambaran gambaran secara utuh dulu ya, secara utuh. Tapi hanya gambaran besar itu aja isi. Karena kalau kita melihat dari Uh, dari apa yang terjadi pasca mamluk ya tentunya Ottoman atau Sultan Selim ini yang yang kemudian mengambil alih Sultan Selim mengambil alih kemudian setelah meninggal Tuman sebagai uh, Sultan baru ini melanjutkan gitu ya uh, setelah kekalahan kalahan dari dinasti dinasti eh, dari mamluk tadi ni tradisi yang berbahagia eh uh, Lalu apa kaitannya sekarang dengan Indonesia gitu? Ada hal-hal yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita melihat gambar renung. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lebih melihat bagaimana kaitan kekhalifahan dan sebenarnya di abad-abad pertengahan itu munculnya dinasti-dinasti Islam yang lain ya yang menjadi apa menjadi penguat penyangga Kekuatan dunia Islam di abad pertengahan yang cukup lama, sehingga dunia Islam jadi leading, gitu leading atau menjadi pemimpin dari peradaban dunia. Jadi, tidak hanya satu, tidak hanya satu dinasti, sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan kita, Indonesia, sesungguhnya satu hal yang paling uh, penting untuk diresapi dan di, difikirkan, direnungi di adalah bahwa pemahaman-pemahaman selama ini yang melihat sejarah pada corak pemerintahan sehingga kita berharap dengan pemerintahan yang namanya sama itu kita bisa bangkit itu sungguhnya pandangan-pandangan yang bisa kita katakan keliru karena dalam Islam itu kebangkitan umat Kebangkitan satu bangsa selalu ditopang awalnya dari ilmu pengetahuan, dan ketika ilmu pengetahuan tidak bisa direbut oleh umat Islam, maka yang terjadi adalah uh, bagaikan seseorang yang ingin menebang me, pohon, tapi menghancurkan pohon itu hanya dari ranting-rantingnya saja, tidak pada akar-akarnya. Dalam kaitan dengan ini, kita selalu memperhadapkan Islam dan Barat. Islam vis-a-vis -vis Barat, kenapa? Karena Barat maju dulu belajar dari Islam, tapi kita lupa bahwa kemajuan yang diambil oleh Barat dari Islam itu fondasinya adalah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi, mereka biarpun tidak beriman, tetapi mereka mengambil ilmu pengetahuan dari orang-orang yang beriman lalu mereka pakai mereka ikuti cara orang beriman mereka tidak beriman berlakulah sunnatullah apa sunnatullah Allah sangat adil sehingga orang-orang yang orang barat yang saat itu dianggap memusuhi Islam tapi karena ilmu pengetahuan Islam itu banyak dikembangkan oleh mereka maka hukum Allah berlaku mitra Jaisi. mereka diberikan pada derajat yang tinggi di dunia saja, gitu ya, di dunia saja. Kenapa? Karena ya sudah maju umat Islam jatuh, gitu ya. Ini ini bagian dari firman Allah wa tilkal nas. Allah maha adil sehingga pergiliran waktu kejayaan itu mengikuti hukum Allah yang maha adil, yaitu siapa yang yang bersungguh-sungguh mengikuti kaidah dia akan maju ya mengikuti kaidah Islam yang benar dia akan maju kaidah ya bukan akidah kaidah Islam yang benar apa bersungguh-sungguh pengetahuan dikembangkan lah, tapi dalam kasus barat kemudian ada ada kritikan-kritikan karena barat di akhir eh, kemajuan barat itu kemudian diselewengkan oleh orang-orang yang sangat membenci agama Islam untuk kasus-kasus eh, untuk apa tujuan-tujuan kolonialisme di akhirnya penjajahan pada dunia yang dianggap dahulu telah telah mengalahkan mereka begitu. Kalau kita melihat begitu muncul kemudian nanti kajian orientalisme dan sebagainya. Nah, Mitra JC itu hanya gambar umum, mungkin kita jadi melihatnya ke apa ke beberapa poin gitu ya, tapi kembali ke kasus Osmani ini dengan kekuatan yang bagus dia didukung oleh banyak negara Islam saat itu namun karena hanya satu kekuatan maka umat Islam tidak bertahan lama bandingkan dengan ketika benteng Granada jatuh di Eropa jatuh lalu di di Asia Daulah Utsmaniyah jatuh sudah ini jatuh semua tapi bayangkan eh bandingkan dengan kasus-kasus di abad pertengahan ketika Baghdad jatuh masih ada Cordova, kemudian muncul dinasti-dinasti Islam yang lain yang masih kuat berarti orang kelompok lain yang menjadi menghegemoni kekuatan Islam tidak bisa tidak bisa tidak terjadi gitu kenapa karena masih banyak dinasti dinasti Islam yang kuat oleh karena itu dalam kaitan dengan kebangkitan Islam kita berharap bangkit atau munculnya dunia Islam yang menjadi rahmatan lil alamin itu tidak hanya kita harapkan dari satu wilayah, tapi dari banyak wilayah, sehingga ketika berangkat dari banyak wilayah, itu kita tidak lagi menjadikan sejarah itu kebanggaan masa lalu untuk masa sekarang, tapi kita menjadikan sejarah pelajaran, sehingga kita tidak tidak hanya membanggakan, tetapi juga mengambil pelajaran. Bahwa siapapun yang tidak mengikuti sunnatullah, maka tidak bisa berharap untuk mencapai apa yang diinginkan. Kan, sunnatullah begitu. Kalau sunnatullah, walaupun ada, kalau sunnatullah menyatakan bahwa api itu panas, lalu kalau orang berusaha pegang api, dia akan terbakar. Itu sunnatullah, walaupun kita bisa mengatakan. Uh, ada kasus-kasus lain yang khusus, tapi yang khusus tidak sedang kita bicarakan. Hukum sejarah adalah hukum di mana sunnatullah berlaku, dan ini adalah kaidah-kaidah yang perlu kita pahami, yang perlu kita dalami, Mitra yang perlu kita pelajari dari peristiwa-peristiwa ini. Insya Allah mudah-mudahan untuk untuk kita bangsa Indonesia umat Islam di, di Negara Indonesia ini, apabila kita punya kesadaran tinggi untuk meraih ilmu pengetahuan, ya, insya Allah pelan-pelan umat Islam akan mulai uh, ditampuk uh, kekuasaan yang akan menjadi rahmat. Bukan kekuasaan yang akan menjadi, menjadi laknat atau kekuasaan yang hanya menindas. Tapi kekuasaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kekuasaan menjadi rahmat bagi seluruh bangsa. Mengapa? Karena eh, hal tersebut akan karena umat Islam akan belajar dari sejarah tidak membanggakan eh, kehebatan pendahulunya, tetapi belajar dari kehebatan itu. Ya. Mitra jis yang berbahagia, mudah mudahan kajian kita pada sore ini memberikan pencerahan dan memberikan semangat bagi kita untuk mengkaji sejarah lebih lanjut dan memantapkan akidah kita serta menguatkan keyakinan kita bahwa siapapun yang berniat lurus dalam Islam itu insya Allah Allah akan memberikan pertolongan berniat lurus untuk memajukan Islam betul-betul bermujahadah berjihad berjihad dalam pengertian bersungguh-sungguh di jalan Allah insya Allah Allah akan tunjukkan jalan bagi kita. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan lanahdiyannahum subulana. Allah akan beritahukan ya, Hidayah atau petunjuknya. Sehingga uh, termasuk orang-orang yang beruntung. Mitra jis yang berbahagia. Demikian hadanallah iyakum ajma'in. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.